Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke nih, kita kali ini jalan-jalan virtual di Canggu, Bali nih teman-teman. Dan sekarang kita berada di Jalan Nelayan Canggu, Bali. Nah, di sini untuk kafe-kafe, ini masih jam berapa ya sebenarnya? Saya lihat dulu. Jadi sekarang jam 11.13 nih teman-teman ya. Untuk siang ini terlihat kafe-kafe pun sudah mulai banyak yang buka ya untuk di Canggu, Bali. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, baru menemukan channel ini untuk berbagi informasi, jangan lupa nih diklik dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Karena setiap hari nih akan saya ajak untuk jalan-jalan virtual di Bali. Kenapa kok setiap hari? Biar teman-teman nggak ketinggalan satu hari pun. Nah, jadi di sini terlihat banyak untuk wisatawan mancanegara nih teman-teman ya. Dan Canggu Bali ini juga sering disebut kampung bule nih. Nah, mungkin ada teman-teman yang tahu kenapa sering disebut kampung bule. Jadi banyak yang bilang kalau di Canggu Bali itu kampung bule. Kenapa? Mungkin karena saking banyaknya wisatawan mancanegara ya teman-teman. Karena banyaknya wisatawan mancanegara yang menginap atau yang berlibur di sekitar sini. Karena memang Canggu Bali ini salah satu tempat favorit wisatawan mancanegara nih. Dan biasanya kalau ke pantai itu mereka bermain surfing di sini. Nah, ini masih jam 11-an lebih lah ya. Ini terlihat ramai di sini. Oke, nah bisa dilihat sendiri teman-teman ya, ini kafenya full nih, banyak wisatawan. Jadi kafenya itu full wisatawan mancanegara. Ya tentunya ikut senang, semoga Bali terus ramai dan semakin ramai lagi ya teman-teman. Pokoknya kita berdoa yang terbaik juga agar semuanya kembali ramai lagi seperti dulu. Oke, jadi di sini juga banyak bule-bule yang sewa motor ya teman-teman. Karena memang di Canggu Bali itu banyak juga tempat-tempat untuk sewa motor. Nah, ini di sebelah kanan juga ada kafe nih teman-teman ya, di sini ramai. Jadi setiap kafe-kafe yang ada di Jalan Nelayan Canggu Bali ini terlihat ramai nih. Ramai pengunjung. Dan cuaca sendiri saat ini mendung-mendung cerah nih teman-teman ya. Kemarin seharian juga hujan nih. Jadi untuk cuaca sendiri saat ini nggak menentu sih. Kadang tiba-tiba hujan nih teman-teman. Kemarin tuh sore hari hujan deras. Nah teman-teman, kalau mau ke shortcut Canggu, nah kalau mau ke shortcut Canggu belok ke kanan nih di sini. Jadi kalau motor boleh ya teman-teman. Motor dan mobil bolehlah kalau belok ke kanan itu. Kecuali mobil box yang besar itu tadi ada tandanya tidak boleh teman-teman. Karena memang shortcut Canggu jalannya itu tidak lebar ya. Jadi kalau dibuat papasan itu agak susah kalau mobil sama mobil. Makanya dari arah sana itu nggak boleh mobil. Dan seperti apa situasinya ya, seperti inilah teman-teman, lalu lintasnya ramai lancar. Di sebelah kiri kita ini masih ada persawahan dan itu sudah mulai dibangun juga sih. Seperti di shortcut Canggu itu sekarang sudah mulai banyak pembangunan ya teman-teman. Ini masih jalan nelayan ya. Nanti di pertigaan itu kita sudah kalau ke kiri masuk ke jalan Pantai Batu Golong kalau ke kiri. Oke, selalu hati-hati ya teman-teman di perempatan ini juga, dimanapun lah selalu hati-hati. Nah kalau mau ke Pantai Batu Bolong tinggal lurus aja nih teman-teman ya.
ikutin jalan ini, nanti lurus saja ketemu dengan jalan pantai dengan pantai Batu Bolong. Nah, oke, terlihat banyak ini ya teman-teman wisatawan. Ya, semoga video ini bisa mengobati rasa kangennya nih. Barangkali banyak teman-teman yang kangen dengan wisata di Bali atau mungkin kangen dengan Canggu Bali. Semoga kangennya bisa terobati. Dan untuk di sini sendiri terlihat banyak wisatawan berjalan kaki ya, teman-teman. Untuk di Canggu sendiri ini memang kalau malam ya ramenya tuh. Biasanya kalau di pantai itu banyak sekali yang bermain surfing. Nantilah kita update untuk situasi ataupun suasana di pantai, nah teman-teman ya. Nah, ini ramai sekali nih teman-teman. Bule-bulenya di warung atau kafe. Mantap lah. Semakin banyak ini pokoknya wisatawan yang jalan kaki teman-teman. Jadi sekarang kita ini berada di Jalan Pantai Batu Bolong ya. Jalan Pantai Batu Bolong Canggu Bali ya. Di sini banyak juga yang menjual seperti tas, oleh-oleh ataupun baju-baju pantai. Papan surfing juga ada yang menjual di sini. Ataupun sewa juga ada teman-teman ya di Pantai Batu Bolong itu. Jadi seperti inilah untuk situasi dan suasananya. Bisa disimpulkan untuk di Bali sih sudah mulai ramai ya untuk wisatawan. Nah, ini mau dibangun apa ini? Nah, ini mau ke pantai nih. Siang-siang nih ke pantai. Kalau bule-bule memang suka teman-teman ya, siang-siang itu ke pantai sambil berjemur lah. Apalagi kemarin-kemarin ini hujan terus ya, sekarang pas kebetulan mulai cerah lagi, ini siang-siang berjemur asik ya mungkin teman-teman ya. Ini ada, ini dolar berapa sekarang? 14.450. Aston Canggu. Ini di sebelah kanan kita ini Aston Canggu ya teman-teman. Enak sekali kalau nginep di sini, tinggal jalan kaki langsung ke Pantai Batu Bolong. Oke, di sini kita belok ke kanan ya. Kalau lurus itu kita menuju ke Pantai Batu Bolong atau ke area parkir Pantai Batu Bolong. Jadi kita belok ke kanan. Karena untuk Pantai Batu Bolong sudah saya buatkan juga minggu yang lalu. Kalau teman-teman penasaran untuk kondisi atau suasana terbaru di Pantai Batu Bolong, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan dibuatkan videonya. Oke. Nah, teman-teman kalaupun ke Pantai Batu Bolong itu juga bisa parkir di sini. Nah, itu. Di sini juga bisa, ini ada petugasnya. Nah, itu teman-teman ya. Wow, ramai sekali Pantai Batu Bolong ya. Mantep lah ini. Jadi ini Banjar Adat Canggu ya, teman-teman. Nah, ini bulenya mau parkir ini. Bisa parkir di sini karena memang ada petugasnya juga yang memparkirkan di sini, teman-teman ya. Oke, nah ini. Di sini pun kita bisa mengintip pantainya nih teman-teman. Nah, jadi ini adalah Pantai Batu Bolong Canggu Bali. Oke, kita lanjut lagi. Dan banyak juga ya yang parkir di sini teman-teman. Kalau parkir di sini sama sih panas juga. Tapi kalau di sini sepertinya nggak bayar ya, karena nggak ada yang jaga sih kalau di sini teman-teman. Nah, ini makanya banyak yang parkir di sini. Ya, parkir di sana sih nggak apa-apa teman-teman ya, cuman bayar Rp2.000 saja dan dijagain ada yang menjaga ya. Ini untuk lampu-lampunya masih belum dipasang ini kanan kiri nih. Nih kanan kiri ini nanti akan dikasih lampu biar nggak gelap ya.
Karena kalau malam itu lewat sini gelap nih. Atau mungkin penasaran nih untuk suasana malam hari di Canggu. Oke, nanti akan dibuatkan juga nih. Sampai di sini yang belum klik tombol like-nya, dibantu dulu nih teman-teman klik tombol like-nya biar makin joss lagi. Satu like itu bermanfaat dan bisa menambah semangat. Kafe-kafe, nah ini ya. Ini sudah ramai juga ya, bule-bulenya. Nah, jadi dolar sekarang 14.450 itu. Untuk di Canggu sendiri ini memang banyak sekali kafe-kafe ataupun restoran ya teman-teman di sini. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat nih untuk teman-teman semuanya. Dan di sini, nah itu ramai itu kafenya. Pokoknya ramai semua ini yang kita lewatin tadi teman-teman ya, kafe-kafenya. Jadi kalau mau ke Eco Beach, teman-teman juga bisa lewat sini. Dan Eco Beach ataupun Pantai Brawe, Pantai Batu Bolong itu berdekatan ya teman-teman. Kalau teman-teman misalkan nih mau ke Pantai Brawe, Canggu, Bali, kalau teman-teman dari sini itu bisa melewati shortcut Canggu. Nah, bisa melewati shortcut Canggu lebih cepat nih teman-teman untuk menuju ke Pantai Brawe, Canggu. Nah, itu mau dibangun apa nih di sana? Budaya jalan kaki memang banyak sekali sekarang ya wisatawan yang jalan kaki teman-teman. Ya, kita masih berada di kawasan Canggu, Bali. Kalau ikutin terus ini ya mentok, nanti akan ketemu Eco Beach. Nah, Eco Beach Canggu Bali atau Pantai Prerenan ya teman-teman, Pantai Prerenan Canggu Bali. Kalau penasaran untuk di Eco Beach Canggu Bali, silahkan tulis di kolom komentar nih, nanti akan saya buatkan untuk video-videonya. Nah, ini bule-bulenya sepertinya mau berjemur nih di Eco Beach ya. Kalau di Eco Beach itu asik juga kalau dibuat untuk ini teman-teman ya, menunggu sunset lah, menikmati sunset itu asik sekali. Kalau jam segini itu tentunya masih panas sekali, tapi kalau untuk berjemur ya mantep ini kalau yang suka berjemur nih teman-teman. Nah, ini bule-bulenya ya kesana semua. Jadi untuk di sana bayarnya cuma 2000 atau parkir. Nah, teman-teman kalau mau ke Eco Beach itu tinggal kesana, hanya membayar parkir saja teman-teman. Parkir motor 2000 ya. Itu kalau teman-teman mau lurus. Ini pun di sini sudah terlihat banyak bule-bule nih atau banyak wisatawan nih. Dan oke nih teman-teman, mungkin sampai sini dulu, ditunggu video-video berikutnya. Semoga videonya ini bermanfaat buat teman-teman, semoga dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Ditunggu video berikutnya dan semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.